kebanggaan bagi mahasiswa UIR tentunya. Ini adalah sejarah aksi terbesar pertama yang dilakukan oleh mahasiswa UIR. Lebih dari 3.000 mahasiswa pada hari ini. Harapan kami pergerakan ini selalu tetap terjaga dan tentunya aspirasi kami pada hari ini harus disampaikan kepada pusat dan apabila tidak disampaikan maka akan ada beribu-ribu mahasiswa lainnya yang akan datang di sini. Ya, selamat siang Tribuners. Kali ini saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, sekitar gedung DPRD Provinsi Riau. Dan saat ini yang Anda saksikan, ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Ini terkait dengan mengkritisi pemerintahan saat ini. DPRD Provinsi Riau. Begitu kalau kita saksikan, kalau kita lihat bersama-sama memang terlihat cukup banyak sekali ini ribuan mahasiswa yang turun pada siang hari ini Tribuners. Dan kalau kita lihat ke belakang masih banyak. Dan kami informasikan juga kepada Tribuners yang mungkin akan melintasi Jalan Jenderal Sudirman supaya Anda bisa mencari alternatif jalan lain karena memang situasi dengan adanya aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas macet sehingga kami sarankan kepada Tribuners yang melihat live kami pada siang hari ini untuk mencari atau melewati akses jalur lain untuk menghindari Jalan Jenderal Sudirman di seputar depan kantor gedung DPRD Provinsi Riau begitu Tribuners.
tunggu kedatangan ribuan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini, Tribuners. Kantor DPRD Provinsi Riau. Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Tribuners. Ya, Tribuners, berdasarkan seruan aksi yang sudah viral di media sosial, begitu yang kami dapatkan. Pada aksi kali ini, ya ini ada tiga poin yang disampaikan, ya ini terkait dengan para mahasiswa ini meminta untuk stabilkan perekonomian bangsa, kemudian selamatkan demokrasi Indonesia, dan usut tuntas kasus korupsi PLTU Riau 1. Bisa Anda saksikan, Tribuners, ribuan masa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini memadati Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Bisa Anda saksikan dari live kita pada siang hari ini. Yeah.
Mas, coba. Sudah lagi cepat. Woi. Lupa satu jalan tuh. Mundurkan. Kita depan. Kita satu depan tuh. Kita satu rumah dulu. Hati-hati banget. Ini. Ada satu. Kita depan. Ada penyusun lagi dari kita. Karena kita gerakan mencurigakan. Kita lihat dia pertama. Ya, jadi yang baru bergabung Tribunus, jadi yang Anda saksikan ini merupakan aksi ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Riau. Jadi ada beberapa poin yang mereka Tribuners, ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau pada siang hari ini turun ke jalan begitu melakukan aksi unjuk rasa. Tepatnya kali ini berada di melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Tribuners. Ini ada 3 poin penting yang sudah mereka sebarkan melalui media sosial terkait dengan seruan aksi pada hari ini. 3 poin penting yaitu tentang stabilkan perekonomian bangsa, kemudian yang kedua selamatkan demokrasi Indonesia, dan yang ketiga mereka meminta untuk mengusut tuntas kasus korupsi PLTU Riau 1. Baik, Tribuners, kita mendekat ke ribuan massa aksi. Tribuners, bagi Anda yang akan melintas Jalan Jenderal Sudirman ini, kami sarankan Anda untuk menghindari, terutama di depan kantor DPRD Riau ini, karena memang ribuan massa yang melakukan aksi unjuk rasa ini memadati Jalan Jenderal Sudirman di depan kantor DPRD Riau ini. Sehingga kami sarankan kepada Tribuners untuk menghindari Jalan Jenderal Sudirman.
Ya, kepada Tribuners, kami sarankan Anda yang mau melintas ke Jalan Jenderal Sudirman, terutama di depan kantor DPR Provinsi Riau, untuk memilih alternatif lain, begitu Tribuners, karena memang ribuan massa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa ini memadati depan kantor DPRD Riau, begitu melebar hingga ke jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh para pengendara. Dan polisi juga sudah mengalihkan arus lalu lintas seperti yang tadi kita lihat. Tidak butuh waktu lama. Kami ingin cepat masuk ke dalam. Dia cepat selesai.
Ditunggu-tunggu, ayo sama-sama kita bangun. Isi yang di belakang.